The Wife Carrying Race atau perlombaan menggendong istri merupakan tambahan event yang relatif baru dalam kalender kegiatan parade maupun kategori olahraga yang tampaknya telah menyebar ke seluruh Britania Raya. Diketahui, lomba ini dimulai dari tradisi Skandinavia yang sudah lama ada. Legenda mengatakan bahwa peristiwa seperti ini dimulai setelah perampok harus cepat untuk melarikan diri saat mencuri kaum hawa dari desa tetangga. Kontes ini melibatkan para pesaing yang membawa pasangan mereka melewati jalur 380 meter yang melibatkan rintangan termasuk tumpukan jerami dan kolam air yang sengaja dibuat agar menambah rintangan untuk para peserta. Para pemenang akan membawa pulang 1 tong bir lokal dan bonus sebesar 250 euro untuk biaya perjalanan mereka, sehingga mereka dapat mewakili negara tersebut di World Wife Carrying Championship. Sementara itu, pesaing yang berada di posisi terakhir akan memenangkan pot mie dan beberapa makanan anjing. Jika Anda ingin ikut serta dalam kegiatan ini, Anda tidak perlu menunjukkan surat nikah untuk memenuhi syarat, akan tetapi Anda harus berusia di atas 18 tahun dan istri harus mengenakan helm. Semua istri harus menimbang sekurang-kurangnya 50 kg dan siapapun yang termasuk di bawah berat yang diisyaratkan wajib memakai ransel berisi kaleng kacang panggang, tepung, air atau sejenisnya agar sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan menggendong istri ini menjadi aktivitas yang berbahaya karena dapat menyebabkan cedera. Peserta biasanya tergelincir saat lomba, kaki dan lengan patah, kerusakan leher dan tulang belakang, cedera wajah, patah tulang dan berbagai macam cedera lainnya dan berpotensi termasuk kematian. Itulah keseruan yang perlu kita ketahui. Mungkin saja dapat menginspirasi kita semua untuk membuat kegiatan seperti ini saat acara 17-an atau acara hut desa dan acara-acara lainnya.